Halo guys, kita ada di Swissôtel Rajada Bangkok. Ini kita ada di kamar 1814. Ini kamar ini hampir mendekati suite room, tapi bukan suite room. Yuk kita masuk. Ini ada tempat gantungan kunci untuk mengaktifkan lampu-lampu. Ini ada tuh, kita di sini guys. Nah, yang ini aku rasa yang junior suite. Di samping sini ada tempat tas. Ini ada tas saya. Ini ada toilet. Ini ada tempat. Shower. Bersih ya sepertinya. Ini ada handuk. Amenitiesnya mereka pakai Purovel. Purovel bagus, merek bagus. Ada tisu, ada kaca, ada saya, halo. Saya lagi, ada kaca, ada amenities. Ada hand wash sama body lotion. Semuanya pakai Purovel. Hand towel, face towel. Ini sangat mewah kesannya. Ada bathtubnya. Ada handuk lagi, ada telepon, ada tisu, ada toilet. Ada bathroomnya. Itu ada gantungan untuk baju, kalau mau cuci baju. Ini kita menuju lemarinya. Ini lemari ada bathrobe, ada senter, ada gosokan, ada slipper,
Dryer. Udah save. Ini banyak laci-laci. Peretas saya. Ini ada kopi and teh. Tehnya dari Dilma ya. Ini ada air minum dari Kristal. Ini ada untuk masak airnya. Ada kaca. Ini ada untuk sendok-sendoknya, tapi kosong ya. Ada kulkas. Kulkasnya kosong. Ini ada TV. TV-nya lu besar, sekitar 50 in. Ini ada meja. Ada kasurnya, ada love-nya, happy anniversary, thank you, Swiss Hotel, Rachada. Ini kaca, jadi kelihatan luas. Lantainya pakai karpet ya. Ada lampu. Kursi untuk santai. Happy anniversary, thank you. Dikasih buah. Thank you. Yuk kita lihat view-nya. Ini tadi sempat hujan ya. Tuh hujan agak deras tadi. Sangat anginnya juga ini. Anginnya juga kuat tadi. Nah, ini di sini bayok guys. Bayok itu hotel paling tinggi di Bangkok. Dia hotel 80-an lantai.
the tallest hotel in Bangkok, Bayok Sky. Ini kita bisa lihat poolnya. Halo, ada saya lagi. Ini kaca ya, jadi kelihatan besar. Kamar sih sebenarnya nggak begitu besar sekali, tapi lumayan. Oke, nanti kita ketemu lagi di evening cocktail.